Pemirsa, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hari ini kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Abu Bakar Ba'asyir menjalani pemeriksaan dokter menyusul adanya pembengkakan pada pembuluh darah vena. Dengan menggunakan ambulans, Abu Bakar Ba'asyir tiba di RSCM, mendapat pengawalan ketat dari kepolisian saat tiba di gedung kencana Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Pemeriksaan kesehatan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hari ini merupakan kali ke-6 sejak masa penahanan dirinya. Setelah pengecekan darah dan suhu badan, tim dokter dari RSCM juga memeriksa kondisi saraf Abu Bakar Ba'asyir. Pemeriksaan intensif terhadap Abu Bakar Ba'asyir dilakukan di ruang vaskular lantai 4 RSCM.